siapa? Apa? Pagi. Pagi. Apa ini? Kami melihat Anda mendaftarkan diri di lowongan kerja, benar? Oh, iya benar. Kemarin aku kirim email. Kirim email. Oh, email. Oh. Mau interview dan tes? Hari ini? Iya. Oke, siap. Terima kasih. Ferdi. どうかしましたか？またランプがチキチキですか？あく、あだ、パンギランクルージャー。あ、そうですか。おめでとうございます。ありがとうございます。どこですか？カタニア、ジャカルタスラタン。お、ジャカルタスラタン、僕はスラタン。スラタンは僕のおじいさんの名前です。おぎと。じゃあ、あく、ちょっとプルギドルや。頑張ってください。すまんかったや。パーティー何またランプがあくボレピンジャムウワン昨日お母さんに怒られたんじゃないですかお金あくブルムアンビルダリ ATM ナウダウよっかな saya orangnya baikNih, saya pinjamin. Cuma 2.000, 2.000 aja. Kalau begitu, belinya cermin 6 aja ya. Kurang, lebih. Kurang, lebih. Nanti ganti ya. Terima kasih. Ya, nanti ganti. Terima kasih. Soalnya duit saya cuma tinggal dikit. Nanti kalau dia udah pergi. Belum selesai ngomong. Tapi aku tidak tidur lambat ya. Aku cepat-cepat tuh lari. Nama aku Daisuke. Salam kenal. Kamu siapa sih? Aku Daisuke. Tadi ada telepon dari Anda. Kagak. Tidak ada. Udah janji ya. Siapa sih mas? Siapa sih? Ada apa ya mas? Ini siapa nih? Gangguin orang makan aja. Maaf ya mas ya, interview. Bisa ikut saya bentar? Tidak, ayo mulai interview. Kamu mau merusak nama baik restoran saya ya? Kenapa kamu ganggu tamu saya? Aku cuma mau interview aja. Interview? Iya. Tadi udah ada interview. Salah tempat kali. Tadi aku dapat telepon di sini, katanya ada interview di sini. Sebentar ya. Maaf mas, mungkin saya juga nggak tahu. Kayaknya ada staff kita yang salah telepon tadi. Oh iya kan? Oh, jadi aku datang ke sini untuk interview. Rumahku jauh-jauh, datang ke sini untuk interview. Gimana aku? Gini aja deh. Kita coba masnya bisa kerja atau enggak. Kalau bisa kita bayar. Kalau enggak bisa kita gebukin. Gimana mau? Mau. Di sebelah sana itu dapur kami. Nah, yang di luar sana itu taman. Kalau yang mau merokok bisa di sana pakai buat makan. Terus
Woi. Mas. Nah, ini menu kita. Nanti Mas jelasin ke tamunya promo kita apa, terus menu favorit isinya apa, Mas identitas siapa, lagi ngapain nih? Udah makan belum? Enggak, bercanda. Nah, nih. Seperti ini. Ini enak. Ini enak banget, Mas. Aku pesan satu. Kenapa jadi pesan makanan, Mas? Kan mau kerja ke sini. Anda bercanda. Ini ramen andalan kami, Mas. Top banget. Juara deh. Aku mau tanya. Restoran ini enggak ada ketoprok. Ketoprok. Apaan, Mas? Ketoproknya isinya toge, lontong, bumbu kacang, ada bihun juga. Mas, di sini enggak jual ketoprak. Guru canda. Duduk. Gak bawa makanannya. Nanti cobain. Ini menu satu kita, namanya Signature Shio. Shinitoron? Aku juga bisa bikin Shinitoron ya. Signature Shio. Cobain. Itadakimasu. Gimana? Ini, meccha umei. Rasanya Japan pondat ya. Biar bisa promosikan ke tamu. Nah kan? Topik pokoknya. Ini menu favorit kita di sini juga. Namanya Sesem Tantan Mazemen. Sesem Tantan Mazemen? Ya. Ini dry ramen. Dan spesial menggunakan bumbu kacang. Bumbu kacang? Kayak ketoprak ya? Enggak juga sih. Ya coba deh pokoknya. Rasa Jepang dan rasa Indonesia campur-campur jadi berusaha waktu ya. Dan semua makanan di sini halal. Jadi buat teman-teman yang Muslim aman makan di sini karena tidak menggunakan daging babi. Artinya rasa ini enak kan? Iya enak. Ya, cobain deh pokoknya enak lah pasti.
Enak. Enak banget pasti. Andalan di sini. Enak banget. Ada lagi? Masih belum kenyang. Aku udah kenyang, tapi aku mau makan terus. Ada lagi? Ada. Kuali tuh di belakang. Rugi dong kalau dicobain semua. Tapi gimana kalau aku tidak coba? Nanti nggak bisa jelasin enak atau tidak. Juga ya. Kok saya nggak ke parkiran? Kepikiran. Ya udah, side dish deh. Maaf, side dishnya. Nih, cobain side dish. Side dish? Side dish. Side dish. Cobain deh, pokoknya cobain. Enak banget. Ya, ya kan? Semuanya enak. Iya dong, jelas semua enak di sini. Ah, udah kenyang. Ini buat makan 2 hari udah cukup ya. Ini semuanya enak banget, mie. Oh iya, jelas. Di Yoisho Ramen, semua resep kita jaga dengan bahan pilihan. Nah, masnya udah selesai makan, sekarang kita coba latihan melayani kamu. Denger nggak? Bunar. Ayo! Sudah siap kan? Siap. Nah, kita sekarang coba latihan melayani tamu. Nah, kebetulan ada tamu. Tuh. Nah, siap kan? Oke. Coba. Selamat datang. Kamu mau apa? Ya mau makan lah, Mak. Jadi apa? Maunya apa ya? Maunya apa? Ya udah menunya aja mana deh. Saya signature ramen 1 ya. Satu? Cuma satu? Iya. Kalau satu aja kurang banyak. Harus pesan 2. Ya apa sendiri? Masa suruh pesan 2 sih? Perkira aku kamu bokeh. Gak punya uang. Nyebelin banget sih. Mana manajernya? Mas. Kenapa, Mbak? Ini nih, gimana sih pelayannya? Seling. Kamu ngapain sih? Kalau dia pesan 1 aja, kalau begitu kurang. Aku rekomendasi aku pesan 2, tapi dia oke, gak punya uang. Maaf, Pak. Tadi pesan signature ramennya 1 ya? Iya, 1 ya. Siap. Udah, sana kamu. Maaf, Cok. Belum. Kenapa di sini? Sana! Maaf, Pak. Signature 1 ya? Sebentar ya. Maaf ya, kamu nggak bisa kerja di sini. Kamu udah bikin tamu saya kesal, marah, makannya banyak lagi. Minta maaf, tapi aku bisa kerja lain. Maaf, aku bisa cuci piring, cuci pesawat aja sana. Aku bisa. Gimana? Kamu cuci piring, aku udah biasa ya. Apaan? Hah? Pancita? Woi! Juke, ngapain? Buset, makannya gitu amat. Jangan ganggu. Iya, itu lagi ngapain? Itu makan apa kesurupan? Lagi ada di Yoisho Ramen. Yoisho Ramen? Ngapain? Enak banget. Enak? Gampang banget. Masa sih? Daisuke とガンディファルファブリック.com の共同制作はインドネシアと日本の交友関係を支援します。